Dulur Samieci, kali ini kita mau kasih tahu cara pakai anting toge atau loop end dengan benar. Yang pertama, ambil anting toge, lalu karena pengaitnya kan bundar gitu di atas, tarik ke samping kanan atau samping kiri agak lebar ya moms, biar masuknya itu gampang. Setelah itu masukkan ke daun telinga. Hati-hati ya moms, karena memang kekurangan anting toge dipakainya itu agak susah. Nah, seperti ini tariknya memutar ya moms. Kalau udah masuk, tarik perlahan ya moms sampai di ujungnya. Nah, sampai pas, habis itu kencengin lagi tadi kuncinya ke kanan atau ke kiri ya moms, sampai benar-benar rapat biar gak kecantol dan aman. Pastikan memang itu rapat ya kuncinya ya moms. Nah, kalau udah selesai, jadi deh pakai anting toge dengan baik dan benar. Oh ya moms, kasih tips ya mom, kalau mau buka harus ke kanan atau ke kiri ya moms, jangan ditarik ke atas, takutnya nanti antingnya patah. Oke moms, yang selanjutnya, cara ngelepas anting toge. Sebenarnya sama sih kayak tadi pas mau pasangnya, dibuka ke kanan atau ke kiri agak lebar ya moms. Cara melepasnya itu bagian anting yang depan sama belakang itu dipegang ya moms dan dikeluarin hati-hati. Nah, seperti itu, tarik aja pelan-pelan ya moms sampai antingnya lepas. Oke, seperti itu cara pasang dan lepas anting toge atau anting loop end. Semoga bermanfaat ya moms. Bye-bye.